Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Dapur Kreasi Ramadan bersama saya, Salsa Maulida Rahma dari SMK Negeri 1 Mejayan, lebih tepatnya dari Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Kali ini, di Dapur Kreasi Ramadan, saya akan membuat puding buah naga wortel dan juga es cappuccino cincau. Pertama, kita akan membuat puding terlebih dahulu. Di sini untuk bahan-bahannya ada wortel yang sudah diserut secukupnya, lalu ada buah naga yang sudah dipotong, air 300 ml, 2 gram serbuk agar-agar, dan 80 gram gula. Itu untuk bahan-bahannya. Sekarang kita akan langsung ke proses pembuatan. Tapi untuk puding wortel saya sudah prosesnya terlebih dahulu dan seperti ini sudah set. Lalu kita akan memproses lapisan kedua, yaitu puding buah naga. Selanjutnya, kita akan membuat puding buah naga yang prosesnya sama seperti puding wortel. Kita akan menyiapkan panci dulu. Kemudian, kita akan menuangkan gula. Serbuk agar-agar. Dan air. Kemudian kita akan rebus. Kita akan rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, kita akan matikan kompor. Lalu kita akan biarkan uapnya menghilang terlebih dahulu. Lalu kita akan masukkan buah naganya. Lalu kita akan aduk. Oke, selanjutnya kita akan masukkan puding buah naga ini ke puding wortel yang sudah saya tadi. Seperti ini. Setelah ini, kita akan menunggu hingga semuanya set dan kita akan menuju ke resep yang kedua, yaitu pembuatan es cappuccino cincau. Dan ini bahan-bahan untuk es cappuccino cincau, ada es batu, susu cair, cincau, dan cairan cappuccino. Dan juga ada gelas saji. Sekarang kita langsung ke proses pembuatan. Siapkan gelas saji. Pertama, kita akan masukkan es batu terlebih dahulu. Kemudian susu cair. Kemudian cincau. Dan terakhir cappuccino. Kira-kira seperti ini es cappuccino cincau yang sudah siap disajikan untuk menu berbuka puasa. Ini tadi es cappuccino cincau dan puding buah naga wortel yang dapat dinikmati saat berbuka puasa.
Untuk resep selengkapnya, bisa di-follow di Instagram kami, yaitu @aphp_smkn1mejayan, dan bisa mengakses di channel YouTube kami, yaitu smkn1mejayan284. Demikian Dapur Kreasi Ramadan bersama saya, Salsa Melida Rahma dari SMKN 1 Mejayan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.